Ya, pemirsa, keluarga besar Berita Satu Media Holdings menggelar acara buka puasa bersama di bulan Ramadan. Ya, acara yang mengangkat tema damai Ramadan ini dihadiri seluruh karyawan Berita Satu Media Holdings. Keluarga besar Berita Satu Media Holdings menggelar acara buka puasa bersama di Komplek Gedung Patrajasa, Jakarta Selatan. Acara yang mengangkat tema Damai Ramadan ini dihadiri seluruh karyawan Berita Satu Media Holdings. Chief Operating Officer Berita Satu Media Holdings, Antoni Wonsono, mengatakan acara ini merupakan bentuk kebersamaan antar karyawan Berita Satu. Kesempatan hari ini juga untuk menyatukan kita sebagai Berita Satu Media Group sebagai satu keluarga. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kerja kerasnya selama tahunan yang bisa terus membawa Berita Satu ke titik di mana kita sekarang ada. Dan tentu hari ini nggak semua orang bisa hadir sebab ya kita tahu di Jakarta berita nggak pernah berhenti, jadi pasti tim lapangan tetap bakal meliput. Acara buka puasa bersama keluarga besar Berita Satu Media Holdings ini disambut antusias oleh seluruh karyawan. Ya, harapan kami untuk kedepannya menjadi perusahaan yang memang berita yang lebih baik lagi, terdepan, teraktual, dan juga dengan semua informasi yang terupdate yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Jadi televisi dan juga berita media terdepan untuk publikasinya. Senang ya, maksudnya kan sebelumnya ya ada buka puasa juga, cuman kan nggak terlalu sebesar ini gitu kan ya. Terus ya pasti senang banget gitu, terus bisa kumpul juga kan, nggak cuma Berita Satu Media Holdings doang, tapi First Media juga dan bahkan TV juga gitu sih. Selain diisi ceramah, acara juga dimeriahkan dengan pembagian sejumlah door prize dengan hadiah utama paket umroh. Patricia Mapali, Jeff Henderson, Berita Satu, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.